Halo sahabat, selamat datang di channel tutorial. Untuk tutorial kali ini, Ane mau ngebahas cara mengatasi aplikasi Play Store tidak dapat mengunduh aplikasi. Tapi sebelum lanjut, bagi kamu yang baru bergabung di channel tutorial, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial dengan cara menekan tombol subscribe. Baik sahabat, untuk cara mengatasinya, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu membuka pengaturan telepon, teman-teman. Kita buka pengaturan telepon atau setting ya, teman-teman. Baik sahabat, kita cari dulu aplikasi settingnya ya, teman-teman ya. Nah, ini dia, kita pilih pengaturan. Kemudian jika sudah nampil menu seperti ini, kita geser ke bawah atau kita cari saja yang namanya manajemen aplikasi, teman-teman, yang ini, teman-teman. Kemudian kita pergi ke setelan aplikasi, teman-teman. Dan kita cari aplikasi Play Store-nya ya, teman-teman. Kemudian kita masuk ke penyimpanan dan sase ya, teman-teman. Kemudian di sini kita hapus sasenya terlebih dahulu. Dan langkah kedua kita hapus penyimpanannya, teman-teman. Dan kemudian kita klik OK aja ya, teman-teman. Baik sahabat, jika sudah di setting seperti ini, langkah selanjutnya adalah merestart HP kamu, teman-teman. Atau matikan HP sejenak dan kemudian nyalakan kembali HP-nya, teman-teman. Nah, itulah cara mengatasi aplikasi Play Store tidak dapat mengunduh aplikasi. Terima kasih sudah menonton video tutorial kali ini. Jangan lupa bagi kamu yang baru bergabung di channel tutorial untuk berlangganan juga ke channel tutorial dengan cara menekan tombol subscribe. Dan sampai jumpa lagi di tutorial-tutorial berikutnya.